dalam kita mengkaji, dalam kita mengaji, dalam kita beragama, dalil dari Quran Sunnah. Kalau ada orang memberikan petunjuk begini, ada ya ini sudah kesepakatan ulama mengatakan ini, dalil. Kok sepakat ulama? Dari dulu ulama mengerjakan begini, dalil. Dan tanya dong dalilnya, bukan ulama. Kan para ulama juga mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, kata mereka apa? Buang pendapatku, ikuti apa? Sunnah Rasulullah. Nah sekarang kadang-kadang orang dibawa, dianggap perkataan ulama ini lebih tinggi dari Quran dan sunnah. Ini perkataan yang batil. Batil. Sesat. Menyesatkan umat Islam. Yang paling tinggi Quran dan sunnah. Itu yang harus kita ajak umat. Kepada qala Allah, qala Rasul. Bagaimana Rasul mengerjakan itu kita ikut.